lagi di kanal Diri Journey. Hari ini Rabu 2 Agustus 2017. Saya mendapat undangan dari PT Isuzu Astra Motor Indonesia untuk peluncuran produk terbaru mereka, Isuzu New MUX, di mana ada 3 varian yang diperkenalkan. Varian standar itu menggunakan velg 18, terus ada varian tertinggi seperti yang Anda lihat nanti, dan Anda bisa baca ulasan lengkapnya di jbkdiri.com. Itu menggunakan velg 20, palang 6, dan ada satu lagi varian, varian 4x4 yang menurut Pak Demaman, PR Manager PT Isuzu Astra Motor Indonesia, yang ditargetkan untuk konsumen di kalangan fleet. Seperti apa ulasan lengkapnya, ayo kita ikuti sama-sama. Yang warna hitam itu adalah varian tertinggi tipe Royal yang menggunakan velg 20, sementara di sampingnya yang berwarna putih itu menggunakan tipe Ring 18 tipe Premier. Seperti apa produknya, kita ulas lebih lanjut. Kedua tipe ini, tipe Premier dan Royal, itu mengalami perubahan yang signifikan pada desain eksterior, khususnya di bagian depan dan di bagian belakang. Di bagian depan itu ada perubahan yang signifikan pada bagian desain bumper yang disebut lebih pedestrian safety, jadi lebih aman untuk pejalan kaki ketika terjadi insiden. Selain itu, pada desain headlamp itu terjadi perubahan di mana sekarang sudah menggunakan proyektor, tidak lagi menggunakan halogen, dan menggunakan LED, jadi lebih terang. Di samping itu telah dilengkapi dengan auto leveling, di mana gerak lampu itu mengikuti gerak setir. Tipe Royal, seperti Anda lihat, beberapa bagian telah dilengkapi dengan root panel. Joknya sudah menggunakan bahan kulit. Terus baris kedua juga Anda lihat sendiri, desain joknya itu lebih berkelas dengan desain yang berbeda. Selain itu juga telah dilengkapi dengan roof mounted monitor. Sini kita sementara berada di baris kedua. Anda lihat itu roof mounted monitor yang ada di kursi baris kedua, sehingga penumpang di baris kedua dan baris ketiga akan lebih terhibur sepanjang perjalanan, khususnya ketika perjalanan jauh. Nah, di bagian setir itu Anda lihat sudah ada beberapa fitur kontrol yang akan memudahkan pengemudi. Sementara panel instrumennya itu dibuat lebih berkelas. Nah, ini velg dari tipe tertinggi, tipe Royal, ring 20, palang 6. Sangat berkelas, dan setahu saya ini merupakan velg yang terbesar di kelasnya. Nah, jadi seperti yang Anda lihat di belakang saya ini ada Isuzu New MUX untuk tipe terbaru, tipe 4x4. Walaupun dia tipe vali 4x4, tapi dia merupakan varian terbawa, di mana target marketnya itu lebih pada konsumen fleet. Seperti apa profil produk ini, ayo kita ulas lebih lanjut. Isuzu MUX 4x4 ini berbeda dengan dua varian lainnya, yaitu Premier dan Royal, di mana dia menggunakan sistem transmisi manual. Sementara dua varian lainnya itu menggunakan sistem transmisi matic. Bannya, dia menggunakan ban Dunlop AT20 Grand Track dengan ukuran 245/70 ring 16. Jadi ukuran velgnya itu yang terkecil, karena dua varian di atasnya itu menggunakan velg ukuran 18 dan 20. Demikianlah liputan kanal YouTube dari Journey kali ini. Sampai jumpa di liputan berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan tinggalkan komen Anda di bawah ini. Terima kasih, sampai ketemu di liputan berikutnya.